Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Emergency Channel. Pada sore hari ini, Emergency Channel sedang berada di Pul Agramas Pasar Kemis nih, tepatnya di Putrajaya. Pada sore hari ini diberangkatkan sebanyak 11 armada nih dari agen full yang ada di Putrajaya Pasar Kemis. Tentunya ada BM013 dan BM102, ada Metropolis dan ada Kenjo, ada BM076, BM061 dan Maestro, dan untuk lane terakhir yaitu lane Pekalongan ada Kismar dengan Reaper Pak Teguh. Alhamdulillah cuaca pada hari ini lumayan cukup cerah lur. Semoga kawan-kawan busmania selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan usahanya, dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, serta dicukupkan rezekinya segalanya, semuanya selamanya. Wah, lane Pekalongan sudah tiba tuh dengan driver Pak Teguh. Luar biasa. Armada semuanya sudah menghidupkan mesinnya ya. Tinggal menunggu keberangkatan giliran. Akan diberangkatkan pada pukul 4 sore. Semua armada diberangkatkan. Hanya saja untuk lane Pekalongan diberangkatkan pada pukul 4:30. BM068 Maestro nih, bus Trans Jawa, the best or moting. Ambil posisi. Wah, telolet Mas Suri. BM102 Len Ponorogo Sragen Selawi nih. Kalau Maestro Len Jogja Tangerang via Magelang Temanggung. Seperti biasanya nih, bocah-bocah mania yang ada di Pul Agramas Putrajaya Pasar Kemis nih selalu rame.
parkir sementara nih. Selanjutnya BM013 Libero anak selatan. BM061 diberangkatkan. Cuaca semakin sore, angin kencang dan agak mendung nih. Salam-salaman. Angkatkan BM061. Selanjutnya nih lane terakhir. Kismar Driver Pak Teguh Len Pekalongan, tepatnya di Banyu Putih nih. Segera ambil posisi, mundur nih sepertinya, mundur. Ini perpal apa bukan nih? BM031 sepertinya perpal nih. Ambil posisi nih. SC021 pintunya cuma satu ya, di pintu connect, pintu supir tidak ada. Diberangkatkan SC021 Len Pekalongan nih, tepatnya di Banyu Putih Driver Pak Teguh Kismar. Mungkin itu aja informasi dari YouTube Emergency Channel, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.